Halo guys, ini adalah monumen MTQ di zaman Pak Presiden Bapak SBY dibangunnya dan diresmikan oleh beliau Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Oke, next, di sana ada Hotel Haris dan apartemen One Resident. Ini baru dibangun dan belum berjalan beroperasi. Di sebelahnya lagi ada Mega Mall. Dan sebelahnya lagi ada Braik PLN. Terus lanjut di sebelahnya lagi ada pusat pemerintahan Kota Batam, yaitu Pemko Batam. Dan terus di sana ada gedung DPRD. Di sana lagi Masjid Raya yang pertama di Batam, Geraha Pena. Nah guys, di sini adalah berdiri di tengah-tengah alun-alun Engku Putri di Batam. Selain Barelang dan ada lagi sekarang Masjid Agung, Masjid Agung 2, yaitu di Batu Aji, Tanjung Nguncang. Oke guys. Berada di Taman Kolam Batam Center, tepatnya di samping kantor BPJS Batam. Oke, sampai ketemu lagi di channel saya, Ebra, di Jika Channel. Kita akan mengupas tentang Batam lagi lebih dalam di video selanjutnya. Oke, saksikan.